2010 merupakan tarikh penting bagi Planta kerana ia menyambut ulang tahun ke-80 Planta di Malaysia. Planta Resepiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resepi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resepi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resepi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resepi pilihan datang dari Pulau Pinang. Pilihan resepi kelima, resepi mi udang selera Sri Tambang, Permatang Pasir, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pilihan resepi keempat, resepi laksa pokok janggus, Pulau Ketam, Balik Pulau, Pulau Pinang. Saya dah berniaga 19 tahun. Ini resepi mak saya, generasi kedua lah. Pilihan resepi ketiga, resepi roti ayam hangat, Hajah Rosnani, Seberang Perai, Perai Butterworth. Semuanya, Nani pun dah meninggal, ayah pun dah meninggal. Sekarang resepi ini diturunkan kepada mak saya lah. Lantar pakai untuk menggaringkan dan menyedapkan lagi roti ini lah, roti ayam hangat ni. Jadi habis masa kami kecil-kecil semua makan roti ini lah nak pergi sekolah. Pilihan resepi kedua, resepi biskut makmur dan kuih bepang, Mak Lang Rukiah, Teluk Kumbar, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dan pilihan resepi pertama, pilihan resepi turun-temurun minggu ini datangnya dari Georgetown, Pulau Pinang. Resepi nasi goreng kismis Planta Mami, Munirah Mat Isa. Saya guna Planta sebab saya suka haruman dia, kelazatan dia. Ni nasi Planta, color dia pun cantik. Color tu saya reka sendirilah, buat 3 color. Mak mentua cuma bilang resepi nasi daripada dia moyang mereka. Saksikan resepi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.